Putri Pertiwi, para punggawa bangsa, jaga energi untuk negeri nyala sepanjang. Pada rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama kita akan melaksanakan penanaman pohon multifungsi yang untuk kegiatan geokonservasi yang akan dilaksanakan nanti juga secara simbolik oleh Pak Direktur maupun Kepala Desa dari pemerintah daerah setempat. Dan yang keduanya kita akan melaksanakan sosialisasi di Balai Desa, Pak, Gedung Serbaguna. Seperti itu, kita akan memberikan edukasi terkait dengan pohon multifungsi ini, fungsinya sebagai apa saja, nanti akan dijelaskan juga manfaatnya baik itu untuk masyarakat maupun buat bangsa ini pun terkait dengan pemanfaatan pohon multifungsi seperti itu. Yang pertama, saya selaku kepala desa sangat mendukung, sangat mengapresiasi sekali dengan diadakannya salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Politeknik Energi dan Pertambangan yang kedua kalinya. Salah satunya, pertama dengan adanya penanaman pohon di kawasan tempat tebing panjat tebing. Ini memang bagian dari kegiatan EPEP Bapak Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Bahkan ke depan saya akan mendorong Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa berkegiatan lebih masif lagi untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Jadi memang tuntutannya seperti itu Bapak Ibu sekalian, ke depan itu hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat harus jauh lebih luar biasa. Saya pun sudah mengakrabkan diri dengan kegiatan dan komunitas masyarakat kebudayaan. Ini pun yang saya harapkan dari teman-teman mahasiswa, sambil main lah, sambil panjat. Kan kita belum punya dinding panjat, kita ternyata punya yang jauh lebih hebat. Jadi saya nggak akan bangun di kantor. Saya sudah punya ini. Saya mohon izin Pak Kabdes, saya klaim ini sebagai punyanya PEP, punyanya anak-anak gitu. Jadi anak-anak nggak perlu menagih saya, Pak, minta dibikinin dinding panjat. Kita udah punya yang lebih luar biasa bikinan Allah gitu. Itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah mewujudkan sesuatu yang luar biasa. Kita lebih baik melakukan hal-hal kecil tapi indah gitu, dan berharap ini akan memberikan sesuatu yang indah juga buat kita semua, buat rakyat banyak, buat orang yang berkunjung melihat jadi berteduh. Bayang itu ribuan orang yang berteduh, kita rasakan manfaatnya, apa income pahalanya luar biasa akan datang ke teman-teman yang sudah bebersih, sudah bikin tangga yang baik, jadi orang tidak licin dan sebagainya. Intinya kita coba menebar segala kebaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Asep dan Pak Tarkoba. Seluruh rangkaian kegiatan di sini dan juga mudah-mudahan menjadi ada pengikut ya, yang sama-sama menghijaukan kawasan ini, sehingga kalaupun ditambang, umur tambangnya juga lama gitu ya, sudah cepat rusak semuanya. Dan yang ini memang semoga kita tetap disisakan lah sebagai untuk tanda dari Karang Panganten, juga untuk kegiatan lainnya. Mari kita menyaksikan peresmian prasasti kerja tersangka oleh Pak Direktur dan kepada Desa Kepala. Generasi emas putra putri cemerlang, masa depan luas terbentang. Semuanya ini ada, yang ini Pak Direktur ada 60-an pohon, tapi berkat sumbangan dari Bunda Rita hampir 100, ini ada kayu bahasanya banyak sekali ya. Bunda Rita simbolis lah, coba asap menyerahkan ini. Ya, ini. Amin. Ya, kamera. Kita punya moto lingkungan hijau, petani hijau, Indonesia hijau. Wah. Wow. Kita mandiri.